Hai, saya Raden Andrianto. Di video ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mereset Mystic TV. Saat kita memutar film-film ataupun bermain game, ukuran change dalam memori internal Mystic TV akan bertambah. Hal ini menyebabkan memori Mystic TV menjadi lemot, ataupun paling parah akan mengalami macet atau hang. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka sangat penting membersihkan change tersebut dari memori internal Mystic TV. Berikut cara membersihkan change Mystic TV. Pertama, kita buka tombol setelan, kemudian klik tombol preferensi perangkat, lantas gulir ke bawah dan pilih penyimpanan. Klik penyimpanan internal bersama, klik data dalam change, dan kemudian tekan tombol OK di remote. Klik data dalam change 10 berulang kali, lakukanlah hingga ukuran file change berubah menjadi kecil. Seperti yang Anda lihat, ukuran file change berubah menjadi kecil. Lakukanlah berulang kali hingga ukuran file change menjadi kecil. Setelah ukuran file change menjadi kecil, kembali ke menu utama. Bagaimana jika Mystic TV mengalami hang kemacetan dan memerlukan factory reset? Berikut cara melakukan factory reset pada Xiaomi Mi TV. Pastikan tombol back dan tombol OK ditekan secara bersama-sama. Ini tombol OK, ini tombol back. Pastikan kedua tombol tersebut ditekan tahan bersama-sama saat Mystic TV booting. Saat Mystic TV booting seperti ini, tekan tahan tombol OK dan back bersama-sama seperti ini. Tekan tahan tombol OK dan back secara bersama-sama. Tombol OK dan back harus tekan bersama-sama. Tekan tahan sampai menu ini muncul. Setelah muncul menu seperti ini, gulir ke bawah dan pilih factory reset. Setelah muncul menu berikutnya, arahkan ke bawah dan pilih tombol yes. Kemudian pada remote Mystic TV, tekan tombol OK. Sekian tutorial dari saya Raden Andrianto. Sampai jumpa.